Oh, terima kasih. Panas-panas pakai cendol memang sedaplah. Kalau cendol makanan Malaysia, kereta Malaysia Pro 2. Ha, dan saya Isel, hari ini saya ada di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur. Saya sebenarnya nak uji pengetahuan rakyat Malaysia tentang servis kereta. Tahukah anda? Sanalah. Jom. Assalamualaikum. Hello. Hi, my name is Isel. Ha. Saya ada beberapa soalan random pasal kereta sebenarnya. Okay. Kita ada pilihan jawapan. Kalau dapat jawab, insya-Allah ada hadiah. Okey, baik. Soalan yang pertama, kenapa kita kena servis kereta? D semua di atas? D. D. Semua di atas. D semua di atas. Semua di atas tu. Oh. Semua di atas. Betul. Kenapa kita kena servis kereta? Servis kereta sebab kalau ada components yang sudah rosak, okay, kita boleh replace kan. Alright. Kalau tak servis, macam mana tahu dia sudah rosak? Ha. Saya sebenarnya ada pilihan jawapan, tapi jawapan dia tepat sama macam jawapan saya. Tahniah Moy. Congratulations. Soalan yang kedua. Bila sepatutnya kita hantar kereta untuk servis? C. Kedua-duanya boleh. Antara salah satulah. Saya biasa servis dengan Pro 2, service center. Ha. Dia akan bagi stiker. Ha. Siapa yang sampai dulu saya bagi. Ya. Either dia punya tarikh ataupun mileage. Siapa anda sampai dulu saya pergi. Anda yakin? Confirm. Kalau confirm, betul guys. Kalau awak, awak macam mana? Awak tunggu lepas 6 bulan ke ataupun 10,000 km awak pergi servis? Saya selalu tengok tu lah yang stiker tu. Yes. Itu pentingnya kalau kita servis dekat pusat Pro 2 yang sah. Sebab detail senang untuk kita check kereta kita. Soalan yang ketiga. Bila kita memilih pusat servis kereta, apa kriteria yang perlu kita cari? Yang last tu. Saya rasa jawapan D lah sebab memang panjang dia. D. Kenapa D? Sebab paling panjang. D, confirm. Confirm eh? Saya tak kisah pasal harga, janji dia punya ada jaminan tu. Yang paling penting kena pakar tu. Betul. Jawapannya D, guys. Tenaga yang pakar dan barangan yang tulen. So itu yang penting untuk keselamatan kita. Kalau tidak, keselamatan tidak terjamin. Untuk kita dan keluarga tersayang kita. Betul. Soalan yang keempat. Kenapakah pusat servis Pro 2 yang sah patut jadi pilihan anda? A. C. Semuanya. Saya pilih semua tu. D tak ada ke semua di atas? D tak ada lagi ya? Tak ada D lah. A? A lah. A ya? Confirm eh? Lebih selesa? A. C. Betul juga. Tapi yang lebih tepat sebenarnya ialah A. Lebih berbaloi untuk jangka masa panjang. Kereta kita okey. Mana tahu you nak cari kereta Pro 2 yang lain nak jual pun boleh juga. Okey, ini soalan terakhir. Ini berkait dengan soalan yang keempat. Kenapa Pro 2 lebih berbaloi untuk jangka masa panjang? D lah. D lah. Semua di atas. Of course D. D lah. Semua di atas. D, semua di atas. Semua di atas. Sebenarnya, confirm eh? Confirm eh? You yakin eh? Yakin. Betul. Alright. Baik. Itulah dia. You jawab soalan pun dengan okey. Ini Moy ada hadiah untuk you lah. Cenderahati daripada Pro 2. Terima kasih. Terima kasih kerana memilih Pro 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang pusat servis Pro 2, jangan lupa untuk layari pro2.com.my ataupun anda boleh saksikan dekat semua laman sosial Pro 2. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa untuk saksikan semua video kami. Jumpa lagi.